kembali lagi guys ya di Anesti Channel guys. Alright guys, dan hari ini teman-teman ya, kita akan lagi guys Sakura Skill Simulator ya guys ya. Dan betulnya guys, hari ini guys kita akan bikin tema monster teman-teman ya. Kemarin kan kayaknya agent tuh kita tinggal bikin agent apa guys ya, kita belum bikin guys ya. Rizka kemarin udah guys, aku bingung gak ada guys agent apa lagi. Kalian tulis kolom komentar ya guys ya. Dan juga guys, hari ini guys kita akan bikin guys salah satu game yang mirip dengan game Rainbow Friends guys ya. Ini sama seremnya men. Lebih tepatnya guys, menegangkan guys ya, karena monsternya lucu-lucu guys. Tapi sebelum kita kesana teman-teman, kita akan review dulu guys rumah hantu, karena tema kita ini misteri-misteri ya guys ya. Okay. Kita masuk menu ke probes guys, search probe by ID guys. 35 1616, kayaknya udah pernah deh. 8169862, kayaknya udah pernah guys kayaknya guys. Sorry guys, aku connect internet dulu guys ya. Rumah hantu Golden Cat by Golden Cat ya. Wah, harga tuh gozanya mas Golden Cat, kita like guys sambil terbang guys ya. Like. Oke, okay, kita udah like teman-teman dan kita akan cek. Oh my god, ini dia guys ya. Dulu sepertinya kayaknya dulu pernah guys, tapi aku lupa guys ya. Aku lupa teman-teman, aku udah review atau belum. Wah, ini di sini guys, di luarnya aja guys, ini ada pohon-pohon berantakan guys ya. Ini daun-daun jatuh temanya teman-teman ya. Dan caution, jadi dilarang masuk teman-teman. Oh my god, lihat guys. Atapnya guys. Dan sini guys ada apa nih guys? Berantakan semua ya teman-teman ya. Dan kita cek apa ada di balik pintu teman-teman. Oh ini kita bisa nyalakan teman-teman ya, buat pemanas ruangan guys. Ini bukan cuma manasin guys, ini membakar rumah guys ya, pemanasan kayak gitu guys ya. Oke guys, di sini temanya berantakan guys. Jadi ini adalah temanya rumah yang tidak pernah ditinggali lagi. Oh, SOS help. Ada apa ini, help ini? Nah, tolong guys. Ini ada. Oh my god. Oh, ini dia hantunya guys ya. Lucu sekali kamu hantu. Oke guys, kita coba ke atas teman-teman ya. Oke, ke atas. Oh, harusnya aja Mio sama Yuta nih. Mio kan penakut. Kita kesini guys dan kita cek dalamnya ada apa guys. Mengagetkan guys. Jadi bisa switch. Kita nyalain teman-teman. Switch, action switch. Mana guys? Oh, ininya guys. Jadi kesannya kebakar guys. Oke guys. Jadi kayak gini guys ya. Ini jump scare-nya ada di sini teman-teman. Jadi kalian hati-hati ya guys. Okay. Oh my god, menyala-nyala guys. Tapi ini keren sih guys. Ini keren guys. Keren. Kapan-kapan aku juga pengen bikin rumah hantu guys ya. Kita bikin rumah hantu tapi kita tambahin ada Rainbow Friend-nya atau ada ini guys ya, Ban-Ban of Garden-nya guys ya. Oke lah guys, jadi untuk membuat Ban-Ban of Garden guys ya, kita bikin Ban-Ban dan Ban-Ban Lina kalau ada waktu guys. Langsung aja kita back to the title. Let's go. Oke guys, ini dia guys ya, kita sudah masuk dalam opsi pemilihan guys, masih siswi usia guys. Soalnya aku tadi bikin short videos untuk Uchiha guys ya, siswi, kita ganti anak SD lagi guys ya. ESDE. Jadi guys, untuk sekarang guys, aku nggak tahu guys ya, orang-orang tuh dia mikirnya apa teman-teman. Jadi mereka tuh lebih memikirkan guys. Jadi aku nggak tahu ini yang bikin game ini psikopat mungkin guys. Atau apa guys? Jadi tema-temanya anak-anak guys ya, tapi tuh isinya tuh ya gitu guys, tahu sendiri lah ya. Oke, kita bisa pakai tadi ini guys ya, mana pollen protective clothing ini bisa guys, tapi aku pakai mumi guys ya. Sini sama mumi sama aja sebenarnya guys, sama mumi ini sama aja. Untuk glassesnya guys, nanti di dalam kita akan pakai nomor 5 guys ya, untuk aksesorisnya guys. Nah, ini kita pakai ini wajib guys ya, untuk ban-ban itu nomor 335 men. Max enggak ada guys, Max sayangnya nanti guys ya, nanti di dalam kita tambah Max-nya. Ice Wings enggak ada. Dan saja kita, bentar guys, untuk Ban-Ban Lina men ya, Ban-Ban Lina sama guys, bentar guys ya. Ban-Ban Lina itu lebih, dia tuh face-nya sama teman-teman. Mau sama-sama ngeri guys ya, bentar guys. Ini kalau ada waktu kita bikin guys ya, kalau nggak ada waktu kita bikin Ban-Ban aja men. Mumi aja men, oke Mumi aja. Dan untuk hair accessories ya, Max-nya sama teman-teman. Teman ya, sorry, hair accessories-nya sama guys, nomor 35 juga. Jadi Rizka ini, tadi kemarin kita bikin aja Rizka guys ya. Ban-Ban Lina. Oke. Langsung aja kita back to the game. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam game ya teman-teman. Jadi untuk prosesnya bikin Ban-Ban sama Ban-Ban Lina tuh sama guys. Pertama Ban-Ban dulu guys ya. Jadi untuk Ban-Ban itu sendiri men, ini guys kita ke menu guys ya. Dan kita pertama itu ke menu guys. Sorry, ke menu, ke
ke karakter ID dan item ID teman-teman ya. Nah setelah ini guys, langsung aja kita scroll ke bawah guys. Dan kalian material guys ya, kalian pencet material, kalian bisa pilih normal atau glass bisa, enggak bisa guys, metalik enggak bisa guys. Dan normal aja guys ya. Normal glass guys, dan kalian pilih color warna red. Nah gini guys, atau enggak agak gelap dikit enggak masalah guys ya, kita red ini aja guys ya. Nah setelah ini guys, ini kalian masuk langsung ke aksesoris teman-teman ya. Dan kalian edit, kalian panjangin pakai scale, kali ini pakai Y plus, turunin guys, Y plus lagi. Nah setelah ini guys, ini kalian majuin guys ya, pakai X plus, oh X plus, pakai Z plus. Nah kayak gini guys, dan pakai X plus teman-teman tentunya guys. Dan setelah itu kalian rotate teman-teman, rotate pakai X plus. Nah kayak gini main X plus guys, kalian turunin nih, kalian tutup mukanya. Nah gini guys, untuk ban serius aku guys, aku bingung sama developer game sekarang guys ya. Kenapa guys, kenapa ya, kenapa harus temanya anak-anak guys, apa ada yang lain guys? Oke setelah ini guys, kita akan masuk lagi guys ke rumah guys. Jadi ini benar-benar simpel teman-teman, enggak ada sulit-sulit sama sekali, enggak ada guys. Kita masuk ke action clothes, kita akan pilih tuh hair accessoriesnya teman-teman ya, hair accessories glassesnya teman-teman, eye glasses. Dan maxnya teman-teman, kita akan pilih itu adalah horror max teman-teman ya. Kenapa? Ya karena itu aja guys, karena pengen aja. Oke guys, kita langsung aja back to the depan guys ya, back to depan. Oke guys, ini masih kelihatan dik. Oh enggak, ini anunya guys ya. Oke, selanjutnya men. Jadi guys, sebenarnya guys, untuk ban-ban itu guys ya, dia tuh agak panjang. Ini agak panjang kayaknya guys. Sebenarnya kita kurang nih guys. Bentar kita ke edit lagi guys ya. Kita karakter edit lagi men, ke hair accessories kita majuin dikit lagi men. Nah, sampai dia enggak kelihatan teman-teman, dan kita tinggiin dikit. Little bit scary teman-teman ya. Nah, kayak gini men. Nah, setelah kayak gini guys, kita akan masuk guys ya ke, bentar kita kamera kita setting teman-teman, kita akan reset, kita mundurin ke belakang guys ya. Nah, gini men. Oke guys, dan setelah ini guys, kita akan masuk karakter ini, kita ke glasses teman-teman, dan kita majuin scale kali 10 men. Mana? Nah, ini guys ya, dan kita naikin ke atas guys. Kita besarin guys ya. Besarin pakai X plus dan Y plus. Nah, setelah ini guys, kita akan bikin mulut tersenyumnya si ban-ban guys ya. Caranya gimana guys? Kita masuk ke max teman-teman, dan kita majuin max-nya teman-teman. Max kita majuin guys. Nah, kayak gini men. Nah, setelah ini kita akan bikin untuk mulutnya yang tersenyum guys ya, kita pakai X plus, kita rotate pakai X plus juga guys. Nah kayak gini mainnya, smile, dan kita dorong ke belakang main. Oke, ini adalah smile face, a terrible smile face. Oke guys, ini kan seperti mulut tersenyum teman-teman ya, tapi kalau ban-ban guys, nah agak besar guys ya. Dan kita coloring warna black teman-teman, kalau di gamenya tuh warna hitam teman-teman ya. Max color warna black, kita bisa bikin lagi soft-soft kayak gini guys, tapi nggak bisa guys, black aja men ya. The black ini men. Oke. Okay. Dan dia kenapa dia maju mulutnya guys. Bentar kita edit dulu guys ya, untuk maxnya teman-teman kita akan cep, kita akan ceperin. Nah gini guys ya, dan kita majuinnya pakai Z plus. Nah gini guys ya. Nah setelah ini guys, kalian lihat ban-ban itu punya lidah warna pink guys ya. Item kita masuk ke head, dan kita pilih itu adalah headband teman-teman ya, headband, dan kita majuin ke depan men, sekali kali 10 kayak gini men. Setelah itu guys, kalian rotate pakai X plus, sorry guys, pakai Y plus, X minus, sampai kayak gini guys, dan kalian kecilin aja men ya, kecilin dan tipisin guys membentuk lidah, kemudian kalian turunin, kalian masukin ke sini guys ya. Okay. Dan kalian rotate dikit men, pakai X plus. Nah kayak gini men. Nah gini guys ya. Dan lidahnya warna pink guys. Tada. Ngeri guys, asli ngeri ini guys ya. Sorry guys, ini aku guys ya, aku pribadi guys tidak merekomendasikan kalian main game kayak gini guys ya. Oke. Okay. Tapi ini kita bikin aja guys, kita pakai seru-seruannya di Sakura School Simulator men. Oke okay, guys, ban-bannya sudah jadi guys ya. Gimana, gampang guys ya. Dan untuk ban-ban Lina itu prosesnya sama teman-teman, tapi kayaknya aku udah bikin guys ya, kita bikin ban-ban aja men, kayak gini aja guys ya, udah ini udah lumayan guys ya, enggak begitu susah guys. Oke, teman-teman, sekian untuk hari ini guys ya, terima kasih banyak sudah menonton video ini guys. Gimana guys menurut kalian guys, ban-ban dan ban-ban Linanya guys versi Sakura Skill Simulator guys ya. Dan BTW guys, untuk ban-bannya sorry guys ya, karena di ban-bannya tuh harusnya di atasnya itu ada topi ulang tahun guys, kayak happy birthday gitu guys ya. Tapi karena keterbatasan item teman-teman, jadi enggak aku pakai guys. Jadi kayak gini guys ya tampilannya untuk
2 monster lucu ini guys. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di next video teman-teman ya, di video-video gue lainnya guys. Bye-bye, sampai next video teman-teman, sehat selalu ya guys ya. Bye-bye.